partai politik ikut berkontribusi positif dalam denyut pertumbuhan ekonomi serta laju roda pembangunan di Aceh dalam 3 tahun terakhir. Karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tren pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Aceh sangat positif, dan ini tak terlepas dari dukungan dari elemen parpol yang ada di Aceh. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh di Banda Aceh Sabtu 5 Maret 2022. Bercermin dari fenomena di atas, Gubernur Nova mengajak pimpinan partai politik baik di Aceh untuk terus mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan laju pembangunan di Aceh. Pelantikan pengurus DWP Nasdem Aceh dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh. Ia melantik Taufiqul Hadi sebagai Ketua Umum dan Muslim Ayub sebagai Sekretaris Umum. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam sambutannya mengatakan, Aceh adalah wilayah yang cukup memberikan arti bagi Indonesia. Aceh tidak salah disebut sebagai daerah modal bagi hadirnya Indonesia, kata dia. Figur sentral Partai Nasdem itu menambahkan, Nasdem didirikan bukan sebagai partai pemberat bagi rakyat Aceh, melainkan sebagai partai yang harus tetap eksis dan diterima serta bisa meringankan beban masyarakat Aceh.